Oke okay guys, let's see about review singkat head unit murah tapi kemurahan. Oke, okay. Sini saya mau reaction, rating about unboxing, and then thinking about everything lah guys, ini ya. Iya. Assalamualaikum. Okay. Kali ini saya mau mereview head unit Cina. Harganya nggak nyampe 500.000, 580-an gitu. Dia bonusnya dapat kamera mundur ya. 580.000-an guys. Oke, 580.000 untuk harganya. Oke, okay. Ini dia sudah kamera mundurnya. Satu juga remote sudah include. Fitur-fiturnya lumayan, kamera belakang sama remote. Oke, okay. Kembali dulu. Oke. Fitur yang pertama, aha, ini contohnya ya, ada mirror linknya. Mirror link guys, ini mirror link tuh dari HP bisa langsung ke tabnya kayak gitu. Jadi di HP digunain, itu langsung ke project ke tab. Cakep ya. Untuk mirror link kayak gitu guys. Nggak nyampe sejuta, nggak nyampe 500.000, tapi sudah bisa mirror link gitu. Ah, asli guys. Murah ini guys. Tapi nggak murahan. Coba dulu ya. Oke. Okay. Kayak gitu mirror link guys. Kita masukkan flashdisk. Yang belum tahu buat mirror linknya. Oke, okay, flashdisk dimasukin. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Ada film ya? Iya, itu film, betul. Oke, okay. Yang pertama dari FM radio. Sinyalnya bagus, penangkapan sinyalnya. Kualitas suara juga bagus. Kemudian penangkapan sama kualitas suara bagus guys. Biasa dari USB ya musiknya. Suaranya juga bagus, enak. Kemudian ada movie. Udah enak tuh bawaan dari head unitnya, udah enak banget guys untuk suaranya. Film tadi. Apalagi kalau dicampur dengan Twitter. Dan Twitter. Kan guys. Sudah juga bisa menampilkan subtitle ya di radionya, di head unitnya, sorry. Fiturnya lumayan guys, ini benar. Duh, kita udah buat foto explorer, kita gak ada foto di flashdisk, jadi gak perlu bluetooth. Oke, okay, foto skip, bluetooth, oke okay. Ini biasanya nih yang suka dipakai nih kan, bisa dilihat sama kalian ya kan, bluetooth. Bisa lewat handphone, bisa juga lewat dari sini. Crystal juga bisa. Gigi biru. Next-nya. Oke. Okay. Kemudian ada aux. Bisa kita masukkan lewat kabel di sini. Kalau misalnya mau buat tambahan TV tuner juga lewat aux ya. Setting kemudian. Setting yang pertama ada language, bahasa. Tidak ada bahasa Indonesia ya. Ada bahasa Inggris, bahasa Cina, dan beberapa bahasa negara di Eropa. Kemudian audio settingnya. Nah, ini audio settingnya. Ada beberapa macam. Oh, jadi itu buat audio setting buat tipe. Beberapa kayaknya suaranya dari kiri atau dari kanan user, guys. Klasik, rock, nah, sama pop. Saya ini yang pakai ini. Pop aja. Yang bulat tengah ini bisa digeser-geser. Tergantung dari sininya nih. Kalau loudnya kita hot, jadi ngebass, jadi kelihatan loud. Ya jadi kelihatan besar suaranya, kedengaran besar. Tapi kalau loudnya di off, ya biasa aja suaranya. Jadi ini saya saya setting load on ya. Oke. Nah, yang tadi ini kalender. Oke. Okay. Setting jam juga di sini, setting waktu. Sama yang mirror yang awal tadi. Fitur yang paling awal saya tunjukkan tadi. Oke, okay, cukup sekian ya. Aha.
udah. Rasa ini cukup worth juga ya. Oh, guys. Selain dia harganya murah, tapi menurut saya nggak murahan sih, soalnya fiturnya lumayan banyak dan suaranya juga cukup keren. Iya, keren. Cukup enak, nggak cempreng. Saya ngerti sih tentang head unit. Sangat sedikit sih. Buat dimiliki gitu. Iya, memiliki sih ya. Upgrade. Cuman belum punya mobil, nanti deh kalau misalnya jadi saya punya mobil ya beli ini. Cukup dengan harga 1.480.000. Oh iya. Dan bisa kalian bawa ke bengkel audio di dekat kota Anda, tinggal pasang. Siap, thank you. Ongkos pasangnya sendiri berapa? Paling mahal kali 350.000 lah. 350.000. 350 sampai 450 juta berarti ya. Karena soalnya kan apa tuh? Kita masang buat kamera mundurnya itu banyak beberapa kabel-kabel ya. Kan misalnya kabelnya mungkin kurang panjang, jadi kita harus memberi perangkat baru. Oke. Tapi untuk secara keseluruhan sih oke. Overall is okay, right? Yang nggak nyampe harganya 1 juta. Oke. Keren lah. Oke, terima kasih. Siap. Assalamualaikum. Semoga video ini berguna. Terima kasih. Salam. Oke guys, jadi itu dia video review singkat tentang head unit ya, 500.000 ke atas ya, lebih dari 1 juta untuk fitur-fiturnya banyak. Kalau saya punya mobil, saya beli langsung ya guys. Jadi untuk video kali ini kayak gitu aja, singkat, jelas, dan ya kayak gitulah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, oke? Karena saya biar rajin lagi bikin video guys. Comment di bawah kalau ada kekurangan atau kelebihan, oke? Thank you for watching and see you next video. It's you and only.